pernah bikin video pakai ponsel kayak gini? Atau pengennya kayak gini? Selamat datang di Kamu Juga Bisa. Kali ini kita akan membahas soal cinematic video menggunakan HP. Tips pertama, upayakan tidak menggunakan posisi seperti ini ya, teman-teman. Kenapa? Karena pas posisi ini nanti akan ke-crop di bagian kanan dan kirinya. Contohnya seperti ini. Dan usahakan untuk menggunakan posisi seperti ini. Kenapa? Ini akan terlihat seperti wide dan lebih detail. Contohnya seperti ini. Tips kedua, merekam menggunakan ponsel, yaitu dinampakkan detail. Itu apa? Jadi kita menggerakkan ponsel menggunakan lengan kita. Jadi seperti ini, dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas. Tuh. Jadi tumbuhannya ada di tangan. Jadi yang digerakkan tangan bukan badan ya. Spin. Contohnya seperti ini videonya. Hampir sama seperti the tilt, tapi ini namanya the slide. Apa itu the slide? Jadi kita, kalau the tilt, kita dari atas ke bawah menggunakan lengan. Kalau the slide, kita posisi tangan tetap seperti ini. Kita gerakannya dari kanan ke kiri, atau sebaliknya, dari kiri ke kanan. Tetap tumbuhannya di tangan. Contoh videonya seperti ini. Tips keempat, yaitu the pen. Berbeda dengan the tilt atau the slide, the pen ini kita menggerakkan ponsel tapi dengan badan, seperti ini. Ini the pen, dari kiri ke kanan. Ya, tetap, atau dari bawah ke atas. Jadi gini. Jadi posisi tangan tetap tegap, cuma kita yang bergerak. Contoh videonya seperti ini. Berikut adalah video-video dari tips-tips yang kita pelajari tadi menggunakan kamera HP. Dari tips-tips yang tadi, saya percaya teman-teman pasti bisa menggunakan kamera handphone dengan kualitas sinematik yang sangat bagus. Oke, semoga teman-teman juga bisa dan mau mempelajarinya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa.